Nah, hari ini saya mau ajak teman-teman bikin honey lava chicken wing ala Dapur Everywhere. Nah, kira-kira bahan apa aja yang diperlukan? Terus gimana sih cara pembuatan? Langsung aja kita ke Dapur Everywhere. Halo Sobat Bipos Online, ketemu lagi dengan saya Danti Ayu di Dapur Everywhere. Everywhere is Dapur. Nah, hari ini saya mau ajak teman-teman bikin makanan yang biasanya juga dijadikan cemilan. Bahan dasarnya itu adalah chicken wings atau sayap ayam. Nah, kira-kira bahan apa aja yang diperlukan? Terus gimana sih cara pembuatan honey lava chicken wing ala Dapur Everywhere? Langsung aja kita ke Dapur Everywhere. Bahan yang pertama kita perlukan itu ada sekitar 500 gram atau setengah kilo sayap ayam. Terus ada saus sambal pedas, ada madu, terus saus tiram. Nah, untuk bumbunya ada garam, lada bubuk, sama ada kaldu bubuk ayam. Terus bawang putih yang sudah dicincang, minyak goreng, sama air putih. Nah, semua bahannya udah siap, kita langsung aja ke proses pembuatannya. Oke, yang pertama kita masukin saus sambalnya dulu, sekitar 3 sendok makan, setengah aja. Saus sambalnya. Terus saus tiramnya juga. Makan. Dan madu. Lebih 2 sendok makan tapi penuh. Sebelumnya kita masukin lada, semuanya kita masukin aja, sedikit garam dan kaldu ayam. Terakhir bawang putih cincang. Ini semua kita aduk sampai tercampur rata. Kayak mencilang-cilang kayak itu. Nah, kalau semuanya sudah tercampur rata, kita marinasi atau kita diamkan dulu selama 15-30 menit biar bumbunya meresap. Kalau sudah, sekarang kita pan dulu sayap ayamnya supaya bumbunya meresap. Oke. Kita nyalakan dulu kompornya. Tunggu sampai sedikit panas pan-nya. Kita pan. Terus kita tambahin sedikit air. Biar bantu sausnya menyerap. Ini kita diamin aja sampai bumbunya sedikit menyerap, bumbunya dikit.
kalau bumbunya udah meresap, terus chickennya juga udah mulai caramelize kayak gini, kita matikan apinya, lalu kita sisihkan dulu sebentar. Nah, sambil nunggu chicken wings-nya suhunya turun, kita panasin minyak untuk menggoreng. Nah, ini minyaknya udah panas, sekarang kita goreng ayamnya tadi. Hati-hati. Apinya kecil-kecil aja supaya ayamnya nggak gosong. Kita tunggu sampai mateng sambil dibalik-balik. Dan ingat apinya kecil-kecil aja supaya nggak cepet gosong. Ini kita tunggu sekitar kurang lebih 10 menit sambil diet udah matang apa belum, dan dibalik-balik jangan lupa, karena tadi udah kita masak di pan dulu, jadi ayamnya udah setengah mateng, nggak perlu waktu lama. Dan inget ya, karena ayamnya manis jadi agak cepet gosong, makanya apinya kecil-kecil aja dan jangan lama-lama gorengnya. Ini kalau sudah coklat kayak gini, ini ayamnya langsung aja kita angkat. Itu golden brown. Kalau kita pesan di restoran kan biasanya harganya lumayan. Lebih baik kita bikin di rumah, bisa disimpan di kulkas terus digoreng-goreng lagi nanti. Kita tirisin dulu sebelum kita sisihin di piring. Ini minyaknya udah tiris, sekarang kita tata di piring. Nanti hasilnya ada kayak caramelize-nya dari madu tadi. Sedap, kita tambahin saus sambal. Nah, ini dia honey lava chicken wing ala Dapur Everywhere. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua di rumah. Daripada jajan, mending bikin, bahan-bahannya mudah, terus cara pembuatannya juga gampang banget. Jangan lupa saksikan terus Dapur Everywhere, Everywhere is Dapur. Saya Danti Ayu, sampai jumpa. Hot lava. Panas banget, bang.